seorang pemandu Grab yang dilaporkan hilang sejak Jumaat lalu hampir terungkai dengan penemuan satu mayat di kawasan Semak berhampiran Shah Bandar Keluaran semalam. Siasatan awal mendapati mangsa membawa kedua-dua suspek kira-kira jam 4 pagi Jumaat lalu dari Kingfisher ke Keluaran. Dan hasil pendedahan kedua-dua ini mereka mengaku mereka yang terlibat